Ketemu lagi di Joy Tobing Channel. Kali ini kita posisinya ada di Jakarta dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Kita nggak pergi jauh-jauh karena situasi juga di mana cuacanya lagi sering hujan. Jadi kita memilih untuk stay di Jakarta. Nah, tepatnya hari ini kita lagi mau jalan-jalan dan posisi kita ada di Ancol. Nah, mau ngapain kita juga bingung karena sudah masuk ke Ancolnya malah gerimis loh teman-teman. Jadi kita masih melihat situasi, apakah kita mau ke SeaWorld atau kita mau ke Dufan atau kita hanya untuk melihat-lihat di daerah-daerah sekitarnya atau duduk-duduk di pinggir pantai atau mau makan, kita juga masih bingung karena pas baru masuk Ancolnya tiba-tiba gerimis. Ya nggak, Dad? Dad? Iya. Iya. Terus anak-anak di belakang juga ikutin aja ya situasinya bagaimana. Ya, sekarang dedinya mau cari parkir, oke? Memang dalam situasi liburan saat ini, liburan Natal dan Tahun Baru nih Ancol ramai sekali. Karena pandemi sudah mulai pulih, jadi banyak orang-orang pergi berlibur, ada yang keluar kota, maupun ada yang stay di Jakarta. Oke, teman-teman, ikutin channel ini sampai dengan selesai. Jangan lupa di like, share, maupun di subscribe. Kita sudah turun dari mobil, tapi ini masih menunggu dedinya anak-anak dengan Gusti mencari parkir. Dan tempat pertama yang akan kita tuju adalah SeaWorld. Nah, karena kita masih menunggu Dedi dan Gusti, jadi kita duduk sebentar dan nantinya akan pesan tiket dari online. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Hi guys, hi Joshua. Hi Noel. Jo. Oh iya. Kali ini bibinya juga ikut. Oh iya. Ya beli tiket, udah beli lu? Belum, gak ada nunggu. Oke. Okay. Tujuh kita ya? Iya. Tiket beli tiket. Kita sudah beli tiket melalui online, tempatnya belinya di Traveloka. Memang sangat simpel dan lebih mudah, jadi nggak perlu antri. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam SeaWorld. Menghindar dari cuaca hujan, jadi kita memilih untuk bertamasya di tempat yang indoor. Ya nggak, Dad? Kita ikutin ya. Bagi kalian yang mau masuk ke SeaWorld Ancol, harga tiketnya satu orang di musim liburan ini Rp181.580 satu orang. Jadi bisa dikalikan kalau kalian mau ngajak lebih dari satu orang atau beramai-ramai, ya pastinya. Dan harganya memang lagi naik karena lagi musim liburan, tapi nggak apa-apa karena kita lagi mau refreshing bersama keluarga. Kita pilih tempat yang aman yang tidak kena hujan. Mana capnya? Oh. Bang, ini bisa disambut. Waduh, sudah masuk, sudah dapat cap, boleh keliling. Oke. Ada kesua dong. Itu Poseidon. Poseidon. Oh, wow. Karena kita lagi ada di SeaWorld, yang dia pikirin adalah Poseidon. 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 Oh, ya. Oke, okay, yuk. Ikan bawal ya. Oh, bawal sungai. Oh, ikan itu ikan aromanya. Ikan sungai. Oh, ikan sungai ya? Yeah. Oh iya betul. Jadi itu yang namanya Arapaima nggak sih? Iya. Iya. Oh iya. Ikannya lucu. Ya ampun. Cakep banget ya ikan bule. Iya bule. Ikan bule jos. Cakep ikan galak. Yo. Bisa jadi ya nggak mungkin kayak bisa. Ikan pilihan. Tapi kok wajahnya
tidak kayak seperti ikan galak ya. Iya. Itu udah kelihatan galak nih. Oh, coba. Iya, Mama. Enggak bisa, ini kacanya berlapis. Dia enggak tahu kalau kita gini-gini. Wow. Ini enggak bisa dibakar ya, Dek? Bisa. Bisa dimakan? Iya. Waduh. Tapi walaupun ada manusia, kalau ada manusia ya kan piranha itu kan kayak ikannya timid sama poses gitu. Apa nak? Apa? Kalau ada manusia gitu ya nggak betul kalau kayak langsung dimakan gitu nggak. Iya. Badannya kayak ada shining gold-goldnya ya? Iya. Oh iya. Ya, ada kan? Kayak emas. Ada emas-emasnya loh. Iya. Kita keliling lagi. Oke, ayo. Wait, apa itu? Ular ya? Yang itu elektro. Bukan, belut. Belutnya laut. Tuh. Belut. Oh. Wow. Nah, itu elektro. Hah? Elektro. Oh, yang waktu film itu. Apa Spider-Man? Baik banget ilmunya. Ini iya. Ya, tapi dia ngambil dari filmnya inspirasinya ini. Go. Kok bisa ya masuk ke sini ya? Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Ini belut laut. Dia bisa apa berapa ekor dalam satu tempat? Iya. Ya ampun. Itu. Ya ampun, dia tidur apa sih? Lucu ya. Tidur kali ya, males dia. Ikan enggak tidur. Oh, kata Jojo ikan enggak tidur, Guys. Kenapa ikan enggak tidur? Disiramin terus kemana? Disiramin air terus. Iya. Tapi dia berusaha, memang dia tinggal di situ. Yang itu tidur. Eh, emang tidur ini. Dia muap. Muap mana itu bernapas? Iya, tapi kan mulutnya muau gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Ikannya beracun, teman-teman. Kan beracun ya, Dad? Layan sih. Kok dia bentuknya gitu ya? Bang, kayak pesawat di Wakanda. Hah, mana? Itu. Katanya ikannya kayak pesawat Wakanda itu loh. Oh iya. Ini semua kayaknya inspirasi film dari ikan kali ya. Ikan buntel, Jos. Ikan buntel ya, Jos. Gendut. Ya ampun mukanya. Tapi ini bisa dimakan loh. Bisa. Di Kalimantan dimakan loh. Iya, di Kalimantan. Iya. Terus tempatnya itu, badan ikannya itu bisa. Memang tubuhnya keras ya. Bolehkan masuk kembali. Dori itu nama bukan ikan Dori. Namanya Dori. Oh, bukan ikan, jenis ikannya bukan. Tunimo. Ikan baygut. Ini. Oh, diambil apa itu? Oh, ada lagi tuh dua tuh. Iya, itu tinggalnya di situ ya. Aku sih namanya anak apa lah itu? Ayo ambil ikannya. Iya, ikan ya. Dan ikan. Oh. Iya, tuh. Tangkap ya. Kita lihat ikan mana? Thank you.
akuarium mobil. Ini mobil. Ini mobil Mercedes lama kali ya. Tuh. Ceritanya ini di dalam mobil dibuat jadi akuarium, ada ikan-ikannya. Aduh, kasihan banget mobilnya. Oh, nggak bisa dibuka kok karena pintunya kayak gitu. Mana? Tuh. Iya. Batu. Jadi ini bukan mobil asli. Kayaknya ya. Ayo kemana lagi? Ke atas. Boleh. Yuk. Toilet. Oh, sirkuitnya dia. Ini ikan-ikan, ada juga karang laut yang sudah diawetkan, ada juga kerang. Jalan, tapi di tengah-tengah di atas kita tuh akuarium. Wah, mantap. Itu yang tadi aku cari. Terowongannya macet. Kita lihat orang. Gak apa-apa, nak. Senang bisa lihat ikan. Kayaknya perasaan waktu itu kayak agak lebih tinggi deh. Yang dari atas tadi kita lihat. Menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru tuh di Jakarta, nggak pergi kemana-mana karena selain ada aktivitas di Jakarta juga, dan kita coba meluangkan waktu dengan ke tempat yang nggak perlu jauh-jauh tapi bisa refreshing. Salah satunya wisata ke Ancol. Saat ini kita lagi ada di SeaWorld yang ada di Ancol. Enak dibuat kayak steam. Iya. Apa di garang asam juga? Garang asam, bukannya steam itu? Mulut ini. Mukanya dia udah bertahun-tahun tinggal di sini, yeah. Di SeaWorld ini, nggak pindah-pindah. Yeah. Oh iya.
mama jadi lapar. Iya. Enaknya digoreng pakai apa? Enaknya di steam sayang. Apanya? Oh di steam. Kayak tadi dibakar ya? Iya. Kalau digoreng enaknya ya. Kalau digoreng mah enaknya ikan gurame. Ah enggak lah, enggak buat. Iya ya. Ikan pari juga enak. Ikan pari di mangut-mangut. Dibakar. Dibuat mangut. Itu tuh. Aku kira tadi Mercedes Aquariumnya bagus, tapi ini keren banget. Apa bang? Iya, truk akuariumnya lebih keren. Truk akuarium. Dalam ikannya, dalamnya tuh ikannya warnanya kuning. Kuning oranye. Cerah ya? Oh, kenapa? Nah, kita sudah keluar, sudah selesai. Sekarang kita ada di tempat beli souvenir. Ya ampun, sebelum kita mau pergi makasih ya, pastinya kita harus melewati tempat ini dulu supaya kita bisa keluar dari tempat Siwon. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kita di hari ini bertamasya di Siwon Ancol. Terima kasih sudah like, share, maupun subscribe. Stay healthy and always be grateful. Merry Christmas.